GWN10-300, boleh ke lalu jalan yang teruk macam ni? Tak percaya? Ha, jom tengok video ni. Selamat datang ke channel Motorcar. GWN10-300, kalau kita buat kenderaan masuk off-road, mesti kita letak khemah macam kenderaan yang kau nampak ni. Memang nampak sempoi, breaker bentuk yang cukup-cukup garang, cukup-cukup ganas. Tetapi, kalau kita nak pergi tempat campsite tu, mesti laluan jalan yang teruk. Jadi, aku nak buktikan GWN10-300 ni boleh lalu laluan yang teruk macam itu. Okay guys, sekarang kita nak try lalu TT. So, apa yang kita kena lalu bila nak lalu TT ni, dia pengelihatan kita kurang nampak. So, kita akan guna kamera 360 darjah. So, dekat sini kita boleh nampak 2D. So, kita tahu tayar kita dekat mana. Kita dah nampak. Betul lah. So, kita akan nampak TT tu. So, dekat keempat-empat tayar kita akan nampak TT tu dekat mana. So, tak perlu lihat lagi kiri dan kanan. Tanpa bantuan orang lain pun kita boleh lalu. So ni kita dah guna mood apa ni? Follow. Okay, pada mulanya memang saya tak sangka tank 300 ni boleh lepas laluan-laluan yang ada dekat M4 track ni. Sebenarnya saya dah kali ketiga datang sini dan kali ini adalah track yang paling betul-betul mencabar sebab semalam hujan lebat dan ada satu sesi tu dia orang dah belasah track ni menjadi track yang cukup-cukup mencabar. Tetapi agak susah saya nak cakap sebab ini adalah kenderaan standard, tayar pun tayar HT, tayar untuk kegunaan dekat highway, tetapi semua laluan-laluan ni boleh lalu tanpa sebarang masalah dan tanpa sebarang sangkut. Okay guys, ini adalah tank turn assist. So turning radius dia memang betul-betul sangat mengagumkan. So kita sekarang nak redah air. So kenderaan tank ni dia kata dia boleh maksimum level dia lebih kurang 700 mm, tapi selepas hujan semalam air ni makin dalam. Betul. Tekan minyak sikit. Tekan. Okey, contain sikit. Ni macam bawa pickup truck yang betul-betul yang lasak, tapi ini bukan. Ini adalah SUV GWN Tank 300 sahaja. Secara teknikal, tank 300 ni menggunakan enjin 2.0 liter petrol. Yang ini paling bagus sebab buat masa sekarang petrol masih lagi murah berbanding dengan diesel. Okey, dari segi output dia memiliki 220 PS dengan 380 Nm of torque dengan transmisi 8 kelajuan automatik. So, korang kena tahu apa yang bagus dengan kenderaan ini, dia memiliki diff lock depan dan belakang. So untuk lalu jalan yang berisiko, jalan yang lasak ni, kenderaan ini memang tidak mempunyai masalah. Lagi satu, kalau kita nak redah sungai, sungai yang dalam, kenderaan ini pun mempunyai level yang cukup tinggi kerana dia boleh mencecah sehingga 700 mm. Bagi saya, ini adalah kenderaan yang cukup bagus untuk lalu jalan yang banyak air. So yang ni saya tak tekan minyak biar kereta ni crawling sendiri. Dia merangkak. So memang ada sistem merangkak untuk tank 300 ni. So kalau korang tak nampak, kau boleh tengok dekat skrin ni. So kita tahu angle mana kita nak lalu. Sebab view kita memang tak nampak dah sekarang. Ke kanan sikit. Okay. Yang ni saya tak tekan minyak, saya biar dia crawl sahaja. Apa yang membuatkan kenderaan ini mudah untuk lalu jalan yang bersiku macam ni kerana dia memiliki kamera 360 darjah dengan mempunyai gambaran 2D chassis. Kita boleh nampak tayar tu depan dan belakang. So kita nak lalu jalan-jalan yang sempit, nak lalu TT pun senang, babe. Saya tak perlu tengok pun luar, kiri, kanan, belakang. Mata saya hanya
tertumpu kepada skrin hadapan saja. So agak unik sebab bila saya pandu, saya tengok sini. Bukan tengok kiri, kanan, depan, belakang, tak. Tengok depan je. Lebih mudah dan lebih selamat. Ini adalah salah satu ciri teknologi yang cukup bagus untuk tank 300A. Saya rasa ini SUV yang paling senang nak bawa lah. Ada batu besar dekat bawah tu, kita nampak batu besar. Jangan risau sebab kereta ni tinggi lebih kurang 220 lebih milimeter. So yang ni kita lalu, contohnya kita lalu dekat balak-balak ke. So yang ni pun dia ada lepas pedal minyak, so dia akan turun sendiri. Ignition control. Gear 2. Okey, yang ni kita akan guna, baru kita guna front diff. So tekan minyak. Sangat senang. So kita aktif. Okey, ignition control. Okey, M1. Okey, sekarang saya dah lepas kaki dah pun. Climb 30 darjah. Okay, kita bagi momentum sikit dekat minyak. So, jalan. Kemang apa? Ini betul-betul saya rasa teruja. Tank ni pakai tayar HT saja, iaitu highway trains yang selalunya dekat highway. Tapi kita tengok lumpur kat depan ni, tank ni boleh lepas. Tak percaya? Jom. Secara kesimpulan, anda katalah korang ingin memiliki kenderaan yang bagi saya reka bentuk yang jahat macam ni, dengan kapabiliti dia boleh lalu laluan rasak tanpa menukar tayar AT ataupun MT, boleh lalu je laluan yang rasak macam ni tanpa sebarang masalah. Ini adalah pilihan korang. Bagi saya, GWM Tank 300 ni adalah pilihan yang cukup bijak. Terima kasih kerana menonton Motokar. Assalamualaikum dan jumpa lagi.